Pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan internasional dan diwajibkan menjalani karantina selama 8 kali 24 jam. Selanjutnya, bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing, dilakukan tes RT-PCR kedua pada hari ke-7 karantina. Dan dalam hal tes ulang RT-PCR sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas menunjukkan hasil negatif, maka setelah dilakukan karantina selama 8 kali 24 jam, WNI dan WNA dapat dinyatakan selesai karantina. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.